Selamat pagi, kelas 2A1. Pada pertemuan pagi ini, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran komputer. Selain kita bertemu di grup 2A1, kita juga akan bertemu di grup BIT ya. Nah, sebelum kita bertemu, terlebih dahulu Ibu akan membuat video tentang mendownload Tuxmed yang akan kita pelajari pada halaman 3. Silakan diambil bukunya ya, Nak. Buka bukunya halaman 3. Di sana materi kita adalah Tuxmed. Sebelum kita memulai pelajaran Tuxmed, terlebih dahulu kita mendownload. Sudah dibuka ya. Untuk itu kami mohon kepada orang tua kami yang mendampingi anak-anak agar sudi kiranya membantu untuk mendownload aplikasi kita yaitu Tuxmed agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu dengan cara kita ambil Google, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Google Chrome ya. Kemudian ini dia pertemuannya, pertemuan kedua. Teknologi komputer Tuxmed. Pada pertemuan ini, siswa mempelajari fungsi keyboard atau papan ketik dengan menggunakan program Tuxmed. Tugasnya, lakukan download bersama orang tuamu aplikasi Tuxmed di https://tuxmed.n.uptodown.com/Windows. Oke, kita pilih dia new tab. Setelah itu kita ketik https://tuxmed. Ini dia. Langsung muncul dia ya. Nah, kalau muncul seperti ini, langsung kita klik aja. Ingat, akhir tulisannya itu ada Windows. Ini dia ya. Kita perhatikan. Kalau sudah selesai, kita pilih Let Person. Kita klik Let Person. Muncul dia download. Setelah itu, kita klik download. Setelah kita klik download, di bawah akan muncul seperti ini. Ini dia downloadnya, lagi mendownload ya. Atau pada bagian atas kita bisa melihat download. Di bawah atau di bawah yang tadi ya. Nah, ini dia seperti ini. Dia lagi jalan. Ini kita tunggu ya. Sampai dia selesai, sampai finish. Atau bisa juga ya, di bawah ini sudah Ibu download sebelumnya. Untuk mempercepat video. Ini kita pilih kalau ini sudah terdownload, nanti kalau sudah di akhir atau kita tunggu aja. Sebentar lagi ya. Semoga jaringan kita bersahabat pada kita ya, pada pagi hari ini. Supaya semua anak-anak bisa mendownload aplikasi dari Tuxmed. Oke. Finish ya. Langsung muncul dia. So in folder. Ini dia ya. Aplikasinya. Double click atau klik dua kali cepat-cepat. Langsung muncul dia. Ada run, ada cancel. Kita pilih run ya. Kemudian I agree.
Next, Insta. Oke, selesai. Nah, kita perhatikan di layar desktop kita. Ini dia ya, TuxMath yang akan kita pelajari. Seperti ini. Bisa kita perhatikan buku kita ya. Aktivitas siswa, kita ikuti langkah pertama. Aktifkan software TuxMath. Setelah itu, nomor 2, klik tombol play alone. Setelah itu, kita pilih Math Common Training Academy. Kemudian, kita pilih edition SAMTU 20. Ini dia. Jika berhasil menyelesaikan semua soal, kamu akan memenangkan permainan. Tanyakan pada gurumu hal-hal yang belum dia mengerti. Oke, yang di bawah tuliskan skor yang kamu peroleh. Baiklah, kita lihat. 0 tambah 0 sama dengan 0. Bentar. Ini spasi ya, untuk menembak itu spasi. Ketik 7 tambah 1, 8. Ketik 8 baru spasi untuk menembak ya. Untuk menembak ya. Kemudian kita tunggu. Ini udah di step kedua. 9 tambah 8. Ini cara menghitungnya main cepat ya nak. 9 tambah 8 berarti 17. Spasi untuk menembak. 0 tambah 4. 4. 2 tambah 7. 9 baru tekan spasi. Tekan spasi untuk menembak. 7 tambah 2. 9, tembak, spasi ya. Ini udah di web 3, 4 tambah 0, 4, tekan spasi, 6 tambah 9, 15, ketik 15, tembak, spasi, itu untuk menembak spasi, jangan lupa ya. 7 tambah 0, 7, ketik 7 jawabannya. 0 tambah 6, ketik 6, spasi, 9 tambah 1, 10, 0 tambah 9, 9, ini ya, seperti ini ya caranya ya. Oke, 9 tambah 5, 14, 9 tambah 6, 15, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 7, 15, 3 tambah 9, ini 3 tambah 9 berapa ini? 15, 3 tambah 1, 4, ayo anak-anak kita berlomba mengerjakannya, ini 11 ya. Oke, kita sudah di web 5, skornya kita perhatikan di atas, 5, 2, 7 tambah 8, untuk menembak bisa spasi, bisa enter ya, bisa spasi, bisa enter, 6 tambah 6, 12, 6, 10, 6 tambah 7, 13, 3, 18 ya. Oke, ini dia sampai di, ini dia sampai selesai ya, anak-anak mengerjakannya ya. Nah, ini kalau sudah selesai, tuliskan skor yang kamu peroleh. Tuliskan skor yang kamu peroleh. Jadi, untuk anak-anak, jika sudah selesai, tuliskan skornya ya. Kita untuk menghemat video, jadi kerjakan sampai selesai ya.